Pemirsa, ratusan rumah warga di RT 37 Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi pada Kamis sore kemarin. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena banjir masuk ke dalam rumah warga mencapai 1 meter. Aktivitas warga RT 37 Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi terganggu akibat banjir yang merendam jalan hingga masuk ke dalam rumah warga. Bahkan sejumlah warga yang terdampak terpaksa mengungsi karena ketinggian air mencapai 1 meter di dalam rumah. Banjir tersebut disebabkan karena hujan lebat yang mengguyur Kota Jambi selama 1 jam lebih pada Kamis sore kemarin. Seperti yang diakui Suwandi, korban terdampak banjir harus mengungsi di rumah keluarganya lantaran rumahnya terendam banjir. Ke Mandalo, tempat anak. Tempat keluarga, Pak ya? Tempat anak. Oh, kenapa kita ngungsi, Pak? Hah? Ngungsi karena rumah tidak bisa ditidurin. Iya. Banjir besar, Pak, di rumah. Segini, no. Sepinggang. Sejak kapan banjir ini, Pak? Baru saat ini lah, ini. Sementara itu, Seringgo-Ringgo, warga lainnya meminta pemerintah memberikan solusi terbaik, sehingga warga tidak khawatir akan banjir setiap kali hujan turun. Harapkan dari bapak-bapak yang berwewenang, agar diperhatikanlah kami-kami ini. Karena rumah juga sebagian belum lunas ini untuk bayar kredit, tapi ya inilah keadaannya. Sudah separuh ini RT 37 ini yang ditinggal warga. Saking nggak tahan lagi. Sebentar hujan, banjir. Besoknya lagi banjir. Siapa nak tahan? Lain pula nak bayarnya lagi. Jadi ya. Banjir yang merendam rumah warga tersebut perlahan terus surut. Namun membutuhkan waktu kurang lebih 3 hingga 4 jam, air akan surut total. Agus Tri, Jambi TV.